kita lakukanlah Ramadan kali ini yang terbaik. Jadi sebagai guru mengajar Quran, saya cuma nak menggalakkan perbanyakkanlah membaca Quran. Antara fadilah terbesar bulan Ramadan ini adalah membaca Quran, supaya semua para pelajar khususnya Al-Quran, kita kena beradab dengan Al-Quran. Saya pernah cakap kenapa kita perlu beradab, kerana daripada adab itu akan datangnya keberkahan daripada segala ilmu yang kita belajar. Kenapa kita perlu beradab? Kerana tanpa adab, ilmu yang kita belajar akan hilang. Percayalah cakap saya, dia tak ada keberkahan, dia tak boleh melekat. Dia mesti nak melekatkan benda ni. Jadi kita kena praktikkan dia. Bukan setakat apa baca Quran, tapi daripada segi adab dan sebagainya, kita tak jaga. Benda adab ni penting. Saya pernah ceritakan tentang kelebihan ilmu, keberkahan ilmu dan sebagainya melibatkan adab. Saya pun pernah sentuh bab adab seorang guru dengan murid, seorang murid dengan guru dan sebagainya. Saya cuma nak share pengalaman saya kat masjid ni, saya nak share tentang adab dalam kelas. Apa yang saya nampak, bukan kelas ni aja, mana-mana pun sama. Cuba kita praktikan aje lah kalau boleh adab ni. Kita kekurangan 5S. Kalau dapat, kita amalkan mana-mana kelas, bukan kelas saya aja, kelas mana-mana asatizah, kita datang. Dengan nawa itu, kita nak menuntut ilmu kerana Allah. Jadi kalau nak menuntut kerana Allah, kita juga kena beradab kerana Allah. Boleh? Okey. 5S apa yang saya nampak lah melalui pengalaman saya, bukan kelas ni, mana-mana kelas saya perhatikan. Yang pertama, SD kita ni kurang senyum. Masuk kelas muka masam, tak senyum dengan kawan-kawan. Bukan senyum dengan saya, dengan kawan-kawan kat kelas. Dengan saya dah meluat, saya tengok awak senyum. Dengan kawan-kawan masuk kelas. Satu, kita kurang senyum. Yang kedua, kita kurang beri salam. Sepatutnya masuk kelas, datang senyum dengan kawan dulu, lepas tu bagi salam dengan kawan yang kursi sebelah sini, kursi sebelah sana, betul tak? Kalau kelas dah mula, setakat bagi salam, angkat isyarat dan sebagainya. Kalau kelas belum mula, boleh beri salam pada dia. Yang ketiga, kita pula kurang sapa pula. Sapa kawan, dah duduk-duduk buat bodoh, tak ada berbual-bual, tanya khabar pula. Jadi kat situ kurang lebih akrab. Bila kurang akrab, majlis ni majlis ilmu, nanti takut-takut keberkahan ilmu lari. Ini pengalaman saya lah, yang saya nampak kurang senyum, kurang salam dan juga kurang apa tadi, sapa dengan kawan. Apa yang saya nampak, dah lah tak senyum, tak salam, tak sapa. Dia datang, dia boleh cuk kan member dia berkerusi pula. Alamak, macam biadab pun ada. Janganlah macam gitu. Siapa datang dulu didahulukan. Kalau rakan kita ke, siapa ke, best friend kita ke, datang lambat, dia kena duduk belakang. Dia kena faham ini beradab. Jangan gitu. Kita dalam hidup bermasyarakat, jangan selfish. Selfie boleh. Selfie okey. Sah boleh. Selfish jangan. Kita jangan banyak pentingkan diri kita pribadi. Ini penting. Sebab pelajar Al-Quran perlu beradab. Perlu. Kalau saya nak cakap hukum dia, saya boleh keluarkan, saya kata hukum dia wajib beradab. Macam itulah. Yang keempat, yang kelima dia pula, sama empat dengan lima ni, kita kurang 2S lagi. Sopan dan santun. Kita kena bersopan santun dengan rakan-rakan. Ini penting. Saya dah ulang berapa kali beradab ni. Saya rasa korang pun dah muak dengar, tapi tak praktik sebab saya kena ulang-ulang. Sabar. Memang saya freestyle suka ulang-ulang. Jangan cakap beradab. Ida Maruna pun berbelas kali ulang. Dia nak cakap macam mana, dan memang saya freestyle suka ulang. Boleh tanya sebab Ida Maruna boleh? Kalau tak dapat jawab, sedikit aku angkat. Ini yang kat depan ni, aku angkat balik. Yang main-main. Boleh? Boleh jawab satu soalan tajwid, boleh? Tak boleh, tak ada balik.